ini di kelas B, persiapan kelar karya dengan pembimbing Bapak Dr. Andes Yoko Remi. Coba kita lihat bersama, bantu tahap 2. Ini siapa Bu? Pak Ratri. Pak Ratri. Yang mana Bu? Yang ada? Halo, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, persiapan sudah 90%. Iya, baru kata-kata Bu. Oke. Mohon kesan-kesannya sedikit ya, Bu, dari ISP 1 sampai hari ini. Bagaimana? Banyak ilmu. Terima kasih LPMB, terima kasih semuanya. Terima kasih LPMB. Alhamdulillah kami dapat ilmu, kami dapat berkembang dari yang belum tahu menjadi lebih tahu. Terima kasih. Nah ini agak sudah nampaknya sudah ya. Gimana? Ini hasil karya anak semuanya Ibu, peningkatan keterampilan anak, jadi buat rajutan hasil-hasil prakarya anak. Oh ya, pesannya Bu selama diklat sampai hari ini sangat senang Ibu, menambah pengetahuan, wawasan, dan insya Allah juga kompetensi. Ya. Selamat ya Bu ya. Ya, sukses terus. Gimana Bu, sudah siap? Ampun. Oke, selamat ya. Terima kasih. Ada kesan-kesan? Ya, kesannya sungguh sangat membekas karena banyak teman, sama saudara, sama ilmu. Pengorbanan yang kemarin-kemarin sepertinya sudah akan terbayarkan. Iya, selamat sukses. Besok ini dulu. Ini dulu. Hasil karya siswa ini, Bu. Menara Eiffel dari Lidi. Gimana Bu, hari ini perasaannya? Senang. Alhamdulillah sudah melewati kemarin. Tinggal ya. Selamat ya Bu ya. Sukses. Ini gimana Bu persiapannya? Ya gimana? Ini Bu masih on the way dalam proses persiapan gelar karya. So silakan berkunjung ya Bu ya. Siap. Sukses ya Bu ya. Ya, gimana Pak? Sudah siap ini? Ya siap. Ya. Pesan-pesannya seperti apa Pak? Padat betul kegiatannya. Harus bisa memanage waktu sehingga semua bisa terakomodasi semua tahap yang ada. Ya, dengan bagaimana lagi
dari sudah siap dari kepala sekolah. Apa ibu? Sudah siap dari kepala sekolah. Masih ada waktu saya kira untuk lebih mempersiapkan. Ya mudah-mudahan sukses ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Gimana Bu ini udah siap ya kelar karyanya? Alhamdulillah ya seadanya Bu. Kita pasangkan apa yang kita hasilkan. Ya. Sudah lega ya Bu udah hari terakhir. Alhamdulillah keplong masanya. Ya. Kesannya gimana Bu? Selamat datang ya. Sukses ke depan. Assalamualaikum. Sehat Bu. Alhamdulillah. Udah siap ini ya. Alhamdulillah sudah pun tinggal nambahin anak. Kesannya gimana Bu? Selamat diklat sampai hari ini. Alhamdulillah sama Pak Yoko sip dapat ilmu banyak. Gak cuma ilmu yang materi untuk KS, tapi juga ilmu kepribadian yang luar biasa. Mantap pokoknya Bu. Sukses buat semua. Salam sehat. Bunda. Terima kasih. Sukses ya Bu ya. Yeah. Oke, monggo dilanjut persiapan. Yeah. Yeah. Terima kasih semuanya. Yeah. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Ya nanti tak ngisi gimana kesan-kesannya Pak setelah diklat 3 bulan ya? 3 bulan, ya jelas banyak wawasan, banyak pengetahuan yang diperoleh yang sebelumnya itu sama sekali belum ada. Enggak jangan belum dong ya, akhirnya setelah diklat ini juga di sekolah juga bisa mengadakan workshop, cara-caranya itu luar biasa sekali. Yang penting banyak ilmunya itu loh, yang saya senang itu ilmunya urusan luas dan tidak, yang penting kita di sini banyak pengalaman, mendapatkan banyak pengalaman luar biasa. Selama 2 tahun itu juga kita bisa menggali potensi diri, juga bisa menggali potensi sekolah. Ya, berarti banyak manfaatnya ya Pak ya? Ya jelas, hal itu jelas, banyak manfaat ya. Jelas. Ya selamat, semoga segera diangkat jadi kepala sekolah. Amin, matur nuwun guru doa ya. Pun. Ya. Oke, sukses nanti gelar karya ya hari ini ya. Oke. Oh, ini kegiatan. Oke, kegiatan prosesnya itu. Prosesnya. Ini prosesnya, ini laporannya, itu produknya. Kalau ini apa ini? Ini palsu. Oke, ya, selamat. Selamat. Saya tangisi buku tamu nanti. Meskipun palsu tapi tidak pernah layu ini. Bisa aja Pak. Ya, sukses selalu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam.